Oke bang, bisa dijelaskan bang? Ya, jadi tadi sudah kita sampaikan bahwa ada upaya pemaksaan daripada tim Kopedan melalui sekretaris daerah dan ketua badan pengawas dan membawa BLT di Rut PD Pasar. Tentunya saya tadi menyampaikan bahwa sampai saat ini saya masih menjabat Direktur Utama PD Pasar. Kenapa? Surat pemberhentian yang diberikan kepada saya bertanggal tanggal 16 Januari tapi sampai 20 Januari 2020 dan saya sudah masukkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Dan Pengadilan Tata Usaha Negara sudah mengeluarkan putusan cela, yaitu supaya surat tersebut ditunda. Untuk ini saya sampaikan, tolong hormati putusan hukum tersebut. Ini negara-negara hukum, tidak boleh semena-mena. Ini menjadi presiden tak baik. Ya, ini pemerintah punya, negara punya, bukan saya milik pribadi punya dan bukan orang lain milik pribadi punya. Ya, bukan orang lain milik pribadi punya dan bukan juga saya milik pribadi punya. Tapi saya duduk di sini berdasarkan undang-undang. Negara membiayai saya untuk duduk di sini. Negara melakukan seleksi, fit and proper test, mengeluarkan biaya sehingga saya terpilih di sini. Saya duduk di sini adalah berdasarkan undang-undang. Ada masa jabatan saya. Ya, ada masa jabatan saya. Saya bisa diberhentikan hanya dengan tiga. Pertama, mengundurkan diri, meninggal dunia, dan diberhentikan dengan tidak hormat apabila sudah dengan berkekuatan hukum tetap. Sampai saat ini, satu peringatan pun dari wali kota tidak ada. Yang itu, peringatan dari wali kota. Dan satu surat pun pengaduan hukum belum ada. Tidak ada. Ya, satu surat peringatan di kota pun tidak ada. Satu pengaduan proses penyidikan tentang apapun belum ada putusan, tidak ada. Jadi dasarnya mana? Celahnya mana? Jadi ini sangat telak. Ya, sangat telak. Saya tidak bisa menolak kezaliman ini semena-mena terhadap saya. Saya ini merasa dijalimi berbuat seperti itu semena-mena. Terima kasih. Tadi sempat terjadi tarik-tarikan itu Pak, kemana Pak Pranoto? Tarik-tarikan dia mau masuk ke ruangan saya. Apa dasarnya? Dia mau masuk ke ruangan saya, dia mau masuk, apa dasarnya? Nah, apa dasarnya? Tidak bisa. Menunjukkan surat tidak, surat saya juga sudah dipetirkan. Apa dasarnya dia mau masuk? Tidak bisa. Saya menolak menahan itu. Kalau dia memaksakan, saya akan tuntut melawan hukum. Tapi tadi Sekda mengatakan bahwa saya belum menerima surat dari petun. Ini silakan. Oke, penasihat hukum kita. Saya sampaikan kasih kepada rekan pers. Saya rekomendasi kepada saya hukum PD Pasar. Mudah-mudahan saya sudah dari 93. Tahu persis saya di mana posisi PD Pasar. Pertama, SK pemberhentian Pak Dirut itu telah ditunda oleh Pengadilan Tata Usaha Negara. Jadi ada penetapan, dengan adanya keberatan kita gugat, ada penetapan. Penetapannya boleh dikeluarkan sebelum perkara jalan. Nah, dalam pertimbangan hukumnya Pengadilan Tata Usaha Negara, ya, dengan susunan majelis, ya, nanti ada kopi saya kasih. Dalam pertimbangan hukum menyatakan meskipun telah ditunjuk pelaksana tugas Direktur Utama dan Direktur Operasional berdasarkan keputusan Wali Kota Medan nomor 821 ini, yang mana tersebut merupakan tindak lanjut ini, hal tersebut tidak dapat dilaksanakan karena objek sengketa telah ditunda pelaksanaannya. Ini putusan TUN. Jadi harus patuh gitu. Siapapun di Republik ini harus patuh hukum. Mau presiden, mau wali kota lagi harus patuh hukum.